Assalamualaikum dan kembali lagi dalam Paci Ria. Kali ini topiknya agak serius kerana ada satu ancaman daripada negara luar, iaitu bukanlah berstatuskan negara pun, bagi kita memang bukan negara pun, iaitu negara Israel yang cuba untuk menyerang negara Malaysia. Dan salah satunya ialah negara Malaysia sendiri. Ini Jonathan Schenzer bagi tahu Channel 13 reporting that IDF has given a green light to targeting all Hamas operative at all level, both inside Gaza and out. Obviously, implication untuk negara-negara seperti Iran, Turki, Qatar dan Malaysia menjadi sasarannya. And kita kena tahu yang baru-baru ni Malaysia baru digemparkan di mana pesawat pejuang tentera Israel, iaitu kapal terbangnya melintasi negara Malaysia dan juga Singapura, Brunei di seluruh keseluruhannya dan berpatah balik. Tidak tahu apa tujuannya kerana tiba-tiba saja memasuki ke dalam negara Malaysia. Serta negara China juga baru-baru ini memasuki ke negara Malaysia dan tidak tahu apa tujuannya juga. Dan ini membuatkan negara kecil seperti Malaysia ini agak marahlah juga, tapi dalam masa yang sama dalam ketakutan kerana negara-negara besar seperti mereka ini yang mempunyai teknologi canggih memandang kecil negara Malaysia kerana militeri yang dipunyai oleh Malaysia ini tidak sebanyak yang ada pada negara jiran seperti Indonesia, Rusia, Israel, Amerika, semuanya dalam tahap militer yang top 20 yang memang power-power. Manakala Malaysia pula mempunyai militer yang di bawah 60 begitu, dalam range 50-60. Jadi mari kita react kepada terkini Malaysia dalam bahaya, 5 negara bakal bantu Malaysia jika diserang Israel. Mari kita saksikan, walaupun video ini sudah diupload pada 24 Mei tapi masih lagi relevan untuk kita react dengan apa kejadian yang sebenarnya dan siapa yang bakal bantu Malaysia, termasuklah kalian semua daripada warga Indonesia semua, iaitu TNI. Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Sejak diretasnya 120 situs milik Israel oleh hacker Malaysia, para penduduk Malaysia pun jadi merasa khawatir karena Israel dikabarkan mengancam untuk menyerang Malaysia. Hal itu disampaikan langsung oleh pejabat Amerika Serikat yang paling berpengaruh melalui akun Twitternya, Jonathan Sanser. Seperti yang kita ketahui, Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat. Jonathan Sanser menyebut ada 4 negara yang akan menjadi target baru sasaran Israel, yakni Iran, Turki, Qatar, dan Malaysia. Oke okay guys, yang seperti kita tahu sebelum ni ada Dragon Force Malaysia, itu hacker Malaysia, cuba meloloskan ke dalam negara Israel untuk memecah belahkan website-website yang ada pada Israel sendiri. And begitu juga untuk hacker-hacker Indonesia turut bekerjasama dengan Malaysia untuk membanteras website-website yang milik Israel ini. Tapi mereka tidak berani untuk mengacau Indonesia kerana militer yang ada pada Indonesia itu terlalu besar.
Namun, apakah benar-benar hal itu akan terjadi? Kita tidak bisa memastikannya. Namun, jika benar nanti Israel akan menyerang Malaysia, inilah negara-negara yang akan membantu saudara kita Malaysia. Negara mana saja? Yuk kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Oke? Sudah. Baik, sudah di-subscribe. Satu Indonesia. Yes. Malaysia dan Indonesia adalah negara satu rumpun dan sama-sama negara mayoritas Islam dan selalu membela Palestina sejak dijajah oleh Israel. Jika Malaysia diserang, tentunya Indonesia tidak akan tinggal diam. Terima kasih Indonesia. Indonesia pasti akan bertindak untuk saudaranya itu. Terlebih, militer Indonesia jauh lebih unggul daripada militer Israel. Indonesia ada di peringkat ke-16 militer terkuat di dunia, sedangkan Israel ada di peringkat ke-20. Ha. Tidak hanya itu, wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, pastinya jika Malaysia diserang, otomatis wilayah Indonesia juga akan terganggu. Betul. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki komitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mantap Indonesia, mantap. Dua, Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan pemimpin paling luar biasa di kalangan umat Islam saat ini. Ia adalah pemimpin paling berpengaruh di dunia. Dengan keberaniannya, ia selalu menentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang kontroversi, tak terkecuali dengan agresi Israel ke Palestina. Erdogan terus mengecam serangan Israel ke Palestina. Hubungan Turki dan Malaysia terjalin sejak lama, yakni dapat dilacak hingga masa Kesultanan Melayu dan Kesultanan Utsmania. Sejak abad ke-19, hubungan antara Kesultanan Melayu dan Kesultanan Utsmania berjalan erat, didukung oleh kedekatan Sultan Abu Bakar dari Johor, yang beberapa kali mengunjungi Istanbul. Tiga, Rusia. Oh, Rusia. Musuh bebuyutan Amerika Serikat ini kini menjadi salah satu militer terkuat di dunia saat ini. Terlebih, Rusia sangat sukses membuat sistem pertahanan yang membuat negeri Paman Sam kocar-kacir. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja membuat pernyataan bahwa Rusia dapat menyerang Israel jika dalam waktu dekat tidak menghentikan serangan ke Palestina. Rusia dan Malaysia, kedua negara ini telah bekerjasama untuk hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer di bawah Mikhail Gorbachev dan Mahathir Mohamad saat itu. Karena hubungan erat ini, Rusia tidak akan tinggal diam jika melihat Malaysia diserang oleh Israel. Empat, Brunei Darussalam. Negara Brunei terletak di tengah-tengah wilayah Malaysia. Yes. Brunei dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan dalam budaya, khususnya di wilayah Malaysia Timur, karena tempat tersebut sesekali menjadi bagian dari Kekaisaran Brunei. Karena keterikatan ini, dipastikan Brunei tidak akan tinggal diam jika Malaysia diserang oleh Israel. Lima,
negara-negara ASEAN lainnya. Oh, merinding. Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN. Yes. Negara-negara ASEAN memiliki tiga pilar, yakni ekonomi, politik, dan keamanan, serta komunitas sosial. Negara-negara ASEAN sangat mementingkan peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan yang memiliki nilai politis dan strategis. Seperti halnya beberapa waktu lalu ketika China mengklaim wilayah Natuna Utara, negara-negara ASEAN langsung merespon dan mengecam China. Hal itu tidak akan berbeda jauh jika mungkin Israel menyerang Malaysia. Negara-negara ASEAN akan menjadi pendamping Malaysia dalam menghadapi Israel. Itulah tadi beberapa negara yang mungkin akan membantu Malaysia jika Malaysia diserang oleh Israel. Selain negara-negara ini, kemungkinan banyak dari negara-negara lain yang akan membantu Malaysia. Bagaimana menurutmu? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah video ini dan pastikan sudah subscribe ya. Oke? Oke. Sejak diretas daripada dengar terasa jugalah merinding bila ada beberapa bantuan yang bakal diberikan sekiranya Malaysia ini diserang oleh tentera Israel, dan alhamdulillah syukur yang kita sentiasa akan dibantu sekiranya kita punya niat itu kepada benda yang betul, kerana setiap niat itu ialah innama a'malu binniat, segala niat kita itu semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Jadi kepada rakyat Indonesia semua, terima kasih banyak-banyak. Ya, Pak Cirek rasa terharu juga bila mendengarnya, di mana banyak negara-negara ASEAN ini yang akan membantu juga. Dan yalah, kita ni sebagai tenteranya Imam Mahdi, kita kena prepare lah, kerana ini merupakan sesuatu yang dianggapkan sebagai peperangan di antara orang Islam serta orang anti-Islam ini, terutamanya bahagian Israel, USA, di mana mereka sangat sangat mempunyai kekuatan, ialah kekuatan dari segi theoretical ke ataupun itu physical, in term of technology, yes mereka menang, tapi in term of kekuatan ini, kita punya semangat itu tiada siapa yang boleh lawan. Kerana konsep kita ialah apa? Konsep kita ialah tentang fisabilillah, la ilaha illallah, dan itu merupakan konsep utama kita untuk memerangi siapa sahaja. Disebabkan itu, chances untuk kita menang walaupun teknologi kurang canggih seperti mereka, tapi kita boleh menang, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada Pak Cirek, tiba-tiba pula berceramah tadi. Itu sahaja daripada Pak Cirek, thank you very much. Sekiranya kalian ada sebarang video untuk direaksi, seperti video-video begini ataupun keindahan alam semula jadi, just comment down below dan Pak Cirek akan cuba try untuk react mana video-video yang paling menarik untuk Pak Cirek react. So, jumpa lagi next time. See you again. Assalamualaikum.